Usai suksesnya pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa yang baru saja selesai dengan capaian 100%. Salah satunya adalah dengan adanya perbaikan infrastruktur. Wahyudi selaku salah satu warga Klego ucapkan terima kasih atas pengecoran jalan yang sekarang akhirnya memudahkan akses warga Klego dalam sehari-hari. Warga RT 02 RW 08 Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada TNI atas suksesnya pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa yang baru saja selesai dengan capaian 100%. Salah satu warga, Wahyudi, menjelaskan bahwa jalan yang kini telah dibangun merupakan jalan setapak yang sudah tidak tersentuh pembangunan sejak tahun 2011. Dirinya sangat bersyukur karena sekarang jalan ini sudah dicor dan juga mulus. Hal ini sangat memudahkan akses kami sehari-hari. Dengan adanya perbaikan infrastruktur ini, Wahyudi berharap kehidupan masyarakat di sekitarnya dapat meningkat, baik dari segi mobilitas maupun ekonomi. Kami atas nama warga Klego mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari TMMD yang dulu kita merasakan jalan ini sangat bisa dikatakan kalau bahasa Jawa bonyok. Sekarang sudah alhamdulillah sudah menjadi cor-coran yang untuk masyarakat sini bisa dimanfaatkan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Menunggu jalan kayak gini berapa lama, Pak? Sangat lama, Pak. Saya buat rumah di sini itu dari tahun 2011 sampai sekarang. Baru tahunan lebih ya, ya. Merasain jalan halus ya, ini ya. Tadinya jalan setapak. Hasilnya gimana, Pak, jalannya, Pak? Alhamdulillah sangat bagus. Atas ini, Bapak Nisti. Ikut warga gini cuma sedikit, tapi alhamdulillah bisa bantu. Kegiatan TMMD di Kelurahan Klego tidak hanya memberikan manfaat dari sisi infrastruktur, tetapi juga mempererat hubungan antara TNI dan juga masyarakat. Wahyudi mengajak warga lain untuk turut menjaga dan juga memanfaatkan hasil pembangunan ini dengan sebaik-baiknya. Saif Robani, Batik TV, melaporkan.